Lu yang gitu. Jangan itu susah. Laila bukti, masa ini kan namanya art ya, ya. Kalau di Itali apa di mana di Spanyol, kalau lu foto atau ngelukis cewek telanjang, itu enggak masalah namanya art. Tadi bukti gua bilang gini, bukti lu bikin gini dong. Terus gini, oh, nanti gue dimarahin. Ini jangan, aku jangan. Pakai ini aja dicampur putih gak sini. Apa, soalnya warnanya enggak akan keluar kalau kayak gitu. Lu sih. Apa? Kan ini juga. Ah, ngitung lagi dia nyampur lagi. Enggak, aku enggak sebanyak. Ini aku untuk hijaunya bikin lagi kan? Iya. Oke dong. Enggak sih, Ri. Dia cowok tuh gitu sigap. Jangan cemburu. Kan lagi kerja, Bu. Nuh orang gue. Tis, tis, tis. Berapa banyak, Ri? 1 gram aja. Ya, enggak tahu gua tadi berapa. Ada bos lu. Dengar enggak tuh? Ada nangis. Ini mau loncat. Eh, Mbak, jangan loncat, Mbak. Aduh, Bu, mau bunuh diri gaya banget ya pakai kacamata segala, rambut terurai. Aduh. Nanti, kenapa mau pukul? Bikin ganteng pas jatuh gini dalam kondisi begini, jatuhnya gimana? Ya kan kalau di foto jadinya cantik, gue tetap cacoy. Oh, coy. Kenapa, Tendi? Kok nangis-nangis mau bunuh diri? Mau lompat? Bukan. Iya. Bukan, itu mungkin besok. Ya Allah, coy. Besok gue pikirin lagi. Hah? Tapi gue tuh nangis, gue tuh sedih, Bekti. Kenapa sama Benny? Ngapain gue kalau sama Benny? Gue loncat cuma dari lantai satu ya. Oh, aku tahu. Pasti Rafa nih bikin ibunya begini. Udahlah bukti, cuma lu yang bikin rujuk jadi satu Indonesia tuh ribet. Gue gak mau nama-namain lagi. Bukti, gue tuh sedih. Kenapa sih, Bu? Soalnya Pak Momo 3 kali muter ke dapet parkir. Gue sedih, Pak. Itu doang aja pakai ditanya, pakai ditangisin. Sini saya bantu. Enggak, maksudnya lu bantu cari parkir dong. Oh iya. Dah, mendingan daripada tadi cari-cari masalah ya, mending kita cari-cari inspirasi. Nih, aku nih lagi jalan-jalan ke sini kok tumben banget ada teknik kayak begini, mending ikut aku aja nih. Nah, ke sana tuh. Kalau orang yang penonton kita dari lama ya, bukti mereka udah kebaca. Ini nyari gimmicknya ribet banget sih. Bodoh, suka-suka kita YouTube kita masalah buat Anda. Emang masalah? Iya. Mau kita ribut sama gaya bikin gimmick atau segala macam itu urusan kita. Lu sirik. Iya. Jadi emangnya kalau misalnya kita punya kayak ide-ide kayak begitu sendiri, kenapa emangnya? Panjang. Oh, kepanjangan ya, Bu ya. Udah ya, Bu. Yuk. Mau diajak ke mana sih, bukti? Dia tua tau gak lo? Jaman tuh udah gini. Udah berat banget. Hey there, today's menu. Oh biasanya kalau ada menu ada makanan nih, Bekti. Nah, yuk coba lagi. Itu ada paint on canvas, fake cake. Nah, ini dia tadi aku mau ajakin tempatnya. Jadi bisa bikin kayak gini, macam-macam. Paint on canvas, the art. Nah, bisa bikin fake cake, textured art, dan bisa bikin coming soon. Tadi ntar keluar loh. Emang tepatnya, kenapa jadi gua kabur ya? Susah bawa orang tua kayak begini nih. Ngajar. Welcome to Solo Studio. Lu mau ngajakin kita ke Solo? Ya. Lu tahu tempat ini apa? Ini tempat Solo Studio. Jadi tadi harus bahasa Jawa ya, nanti kulon nuwun. Tapi kan di sini bahasa Inggris, goblok, lu baca dong. Makasih lo tolong. Yang kita adalah si bodoh, si botol dan si tolol. Agak lagi. Assalamualaikum. Shalom. Halo. Hai, assalamualaikum. Hai. Wow. Iki jenenge Solo Studio. Iya. Nggih. Oh, nggih. Oh. Jadi kulo bahasa Jawa gitu. Saget. Oh, saget. Kenapa mu jenenge ki Solo Studio? Karena emang banyak uang Solo. Kenapa Solo? Enggak sih. Cuman dibikin Solo ya supaya Solo. Bagus ya. Jawaban yang luar biasa. Yang bagus. Apa jenenge? Kuluari. Kuluari. Oh, aku Kulonuwon. Kulonuwon. Lucu sekali. Awas, Solo ya, Pak. Aku Kulo Meniko.
Gak lucu sama sekali. Iki ono. Iki ono apa nih solo iki? Oke. Jadi di Solo Studio untuk aktivitinya sendiri, kita ada fake cake. Fake cake itu kue palsu yang kita bisa bikin. Kakek. Cake. Oke. Okay. Jadi dari styrofoam seperti ini. Dan hasilnya mungkin ada beberapa yang sudah kami buat juga yang di sebelah sana. Yang mana? Coba kita lihat. Di sebelah sana. Masnya bisa keluar dari bisa sini? Dong. Nah. Maksudnya jangan bilang keluar dari sini, boleh? Oh, iya. Kenapa dibikin fake cake ini buat apa? Oke. Okay. Ya. Karena masih jarang di Indonesia, yang setahu saya, ya. Masih jarang orang-orang yang bikin cake palsu. Nah, cake palsu itu kan kebanyakan kalau mungkin ada yang ulang tahun. Bu. Nah, ya kan aku ngecek bener nggak itu fake cake. Ah. Lebih goblok lagi. Oke. Okay. Enak ya? Oh iya. Dimakan juga sama masnya. Oke, okay, jadi kebanyakan orang-orang yang ulang tahun itu kan biasanya pakai asli. Itu nggak akan bertahan lama. Jadi kayak kenangannya itu yang kurang. Siapa nggak akan bertahan lama? Udah masuk perut. Nah, itu dia. Jadi sedangkan untuk cake yang ini kita bisa buatkan untuk orang-orang terkasih kita. Dan kue ini bisa kita simpan tuh dalam kurun waktu yang lama. Iya, gitu. Betul. Oh. Nah, ini kan cake ini palsu. Kalau kamu palsu nggak? Asli ya. Nah, ini udah berapa lama sih si Solo Studio? Betul. Udah berapa lamanya ada di sini, Jakarta? Okay. Untuk Solo Studio sendiri kita buka dong. Jangan lirik-lirikin aku. sudah 3 bulan. Baru 3 bulan ini, iya betul. Lama juga ya. Banyak yang datang. Sudah banyak. Sudah banyak sekali orang-orang yang tahu Solo Studio. Oh, hebat. Jadi apa aja yang bisa diperbuat di Solo Studio ini? Untuk saat ini yang bisa kita buat di Solo Studio itu diantaranya satu cake ini, yang kedua texture art, betul? Yang ketiganya paint on canvas atau multis biasa. Multis biasa. Jadi nah, di sini bisa sekolah juga, ada bisa, kelasnya juga. Bisa. Jadi kita sekolah. Juga akan membantu sampai akhir gitu loh. Sampai dengan selesai kita bantu cara pembuatannya bagaimana, dibimbing sampai akhir. Wah, menarik juga ya. Kita bisa, sekarang Mas bisa bimbing kita? Boleh banget. Nah, aku siapin dulu alat-alatnya sambil aku siapin. Karena mungkin bisa lihat-lihat dulu kartu inspirasi yang mau dibikin yang seperti apa. Oh gitu, nih Tendi ada inspirasinya. Oh iya. Halo, hai. Bagus banget. Ikut ini, baru pertama kali ini. Maksudnya gini. Oh iya, pertama kali. Ini hari ini pertama kali? Iya. Oh iya? Coba-coba kalau cengkurukan itu benar-benar. Nah, coba kamu jelasin ini apa, Iya, cengkurukan itu cengkurukan itu benar-benar. Bu, udahan aja yuk, makin gak jelas. Ya, lu kan udah tahu, gue udah lama aja tahu dong artinya apa. Lu cemain lah. Nah, jadi kamu sendiri aja gak sama pacar. Nah, itu udah gak sama pacar, gak cium-ciuman. Aduh, enggak ya. Oke. Soalnya Bu. Kamu siapa namanya, Kak? Maureen. Maureen, kalau kamu? Sharon. Oh, Sharon. Sharon dan Maureen. Apa yang seru di sini bisa belajar kayak gini kalau menurut kamu, Maureen? Itu menurut aku kan jarang-jarang ada texture tag begini. Biasanya kalau misalnya di art studio lain tuh adanya kayak cuma sekedar canvas painting biasa gitu. Jarang yang ada texture-nya begini. Oh iya benar. Jadi gambarnya ada kayak muncul gitu ya. Kalau kamu lebih ke painting, relief gitu ya. Juga. Oh, texture juga, Tendi. Oh iya tuh, iya benar. Jadi ya sebetulnya kan orang-orang tuh bisa macam-macam ya. Ada yang senang painting, ada yang nggak suka painting. Tapi pada saat kesini kayak gue nih, gue tuh nggak terlalu seneng painting. Art, tapi gue seneng art. Oh. Kan art tuh macam-macam ya. Ada yang berbentuk macam-macam, ada yang painting dan lain sebagainya. Nah pas masuk kesini gue ngeliat anak-anak muda aja, anak seumuran gue tuh kayak tadi Maureen, Sharon gitu. Seumuran dari mana mereka, kasihan dong seumuran. Ibunya yang seumuran sama gue. Iya. Itu seneng banget. Jadi gue pikir iya ya, ternyata kenapa juga kita nggak memanfaatkan tempat yang ada. Kalau emang udah ada, ya kita bisa bikin. Nah. Ayo bikin. Yuk. Lu yang gitu. Jangan. Itu susah. Layla bukti. Masa, ini kan namanya art ya. Kalau lu di Itali, apa di mana, di Spanyol. Kalau lu foto atau ngelukis cewek telanjang, itu gak masalah, namanya art. Tadi bukti, gue bilang gini, bukti lu bikin gini dong. Terus gini, oh nanti dimarahin. Ini jangan, aku jangan. Suruh kesana, Tendi. Oh, kemana tadi? Kamu mesti dapat inspirasinya dulu. Ya, nanti di gua cari yang termudah. Ya, Mas. Kenapa, Mas? Sudah dapat kartu inspirasinya? Belum sih. Oh, belum ya? Ini.
sangat bagus. Nanti ya hasilnya. Mau yang kayak gitu, Bogti. Mau yang kayak gini. Ya cariin, tapi oh, iya. Yang lain nggak boleh tahu dulu. Ini aku. Untuk aku buat Bogti. Tulisannya. Fuck. Stop nggak sih tadi? Tadi bener-bener ini. Jangan diikutin ya, jangan ditiru ya guys. This is art. Iya art. Lop. I don't care. Ini deh. Ini aku pakai yang ini deh. Yang tadi bagus tau. Ya, sok bunga najong. Ini sok bunga. Aku suka yang I don't care tadi. Tendi, sini dong. Ini loh orangnya udah siap. Mas, aku mesti jemput anak sekolah jam segini. Aku duluan ya. Hei! Jadi pakai apa itu? Kasih warna-warnanya. Aku pengen tapi aku tuh gak bisa. Shhh, bisa kesini dulu gak? Bisa kesini dulu gak? Apa tuh? Oh iya. Oh, satu-satu. Oh, bilang dong. Kamu sekalian juga diam aja malah menyaksikannya sebagai pertunjukan. Iya. Gak muat bukti. Hei. Kak, kasih, oh bantuin aku dong. Kasih. Ini lucu ya, Kak. Aku greeting card aja deh, Kak. Aku gak. Oh, ini punya orang. Jadi ini greeting card kan, ini kan bisa ngasih kado kan. Oh, ini boleh dibeli ya? Oh. Ini kita juga apa collab sama local graphic designers juga. Oh. Bahasa Inggrisnya bagus ya, Tendi ya? Iya, ini ownernya kamu. Ownernya. Oh, we met the owner. My name is Indy Barrens. My name is Indra Bakhti. Enggak usah gitu, Kak. Kamu di sini. Very good food English ya. Kalau yang fake cake ada kartu instruksinya gini, ina unu ucrut gitu. Terus kalau kita pengen yang texture art like me, nih kelihatan nggak? Wow, enggak. Ambil inspirasi. Kecil banget ya. Ambil mana kacamata gue? Kan? Tadi bawa tas. Nanti dibacain sama masnya. Nanti kita bantu ya. Ya. Terus apa lagi mas? Untuk waktunya di solo studio juga ada waktu nih. Untuk waktunya sendiri masing-masing presesi orang per orang itu dikenakan waktu 1.30 jam. Oh, 1.30 jam. Tapi itu opsional. Nanti bakso yang depan tutup. Ayo cepetan. Cek saya tuh yang makanan aja, makanan aja. Oh, mantesan. Pemirsa, sekarang ini kita akan segera mulai prakarya kita. Ayo mas, silakan dimulai. Apa yang harus kita lakukan awalnya? Jadi kita udah menyediakan timbangan di sini. Ada timbangan. Masing dari kakaknya, betul. Terus kita juga tunggu, aku mau tunjukin juga. Saya juga. Kita juga menyediakan mangkuk. Mangkuk? Iya. Mm-hmm. Terus kita juga menyediakan spatula. Kalau makan nih segini, cilang. Udah jangan ditanggepin, gak penting. Ya. Oh, awas ya. Terus sama satu lagi, kita juga menyediakan ini. Nah, untuk pertama kalinya kita taruh mangkuk kosongnya di atas timbangan. Oke. Okay. Terus kita nyalain terlebih dahulu. Nyalain? Ya. Nggak kelihatan. Jangan soal pinter deh lu, Bukti. Dia bisa, gampang tuh. Baterainya habis. Jadi untuk si cake-nya sendiri, kita masukin 40 gram. 40 gram? 40 gram. Masukkan 40 gram, ini powder ya? Beda sama ini, kalau yang ini pakai 50. Oh, pake aku 40. Next. Aku berapa? 50. Aku bikin itu? Iya. Aku masukin... Harus 50 pas? 50. Ya. Aku 40 ya? Gak usah pamer dia lo. Itu masih 4. Iya tahu. Masih jauh. 53? Gak bisa? 5. Boleh. Gak mau ya. 51. Ini kalau digesek-gesek kok dia berubah-berubah tuh sekarang? 50! Aku 41 dikit, gak apa-apa ya? Ini mohon maaf ya kak, itu 5.0. Oh, lihat sini, gue salah tuh. Ada? Ini aku bener ya? Kata nggak? Ya. Ya. Bener kayak gini tadi 41 aku nggak apa-apa ya? Bilang dong, nggak pakai. Astagfirullahaladzim. Tadi. Kalau sudah, tak dulu. Ih. Tinggalin aja lah. Allah Akbar. Lu jahat banget sih sama gua, Kak.
Oke, kalau sudah kita pakai yang tadi. Ya. Ya. Oh, oke. Okay. Kita mix dulu. Mix. Kok lu pakai punya gue? Enggak apa-apa, tukeran kan cohib bestie. Ini diaduk. Iya. Beda emang ya, kok ini kok kayak keras ya, banget tekstur sih. Oh. Untuk tekstur apa? Bangga lo bisa begitu. Bagus dong tekstur gue ya. Halus, lembut. Halus, lembut. Bilang dong itu apaan? Ini magic water. Oh. Magic water? Magic water. Magic water ini fungsinya supaya dia licin ya. Cepat kering. Oh, gitu. Oh, makanya nih mangkok bisa diotet-otet gini ya. Iya. Oke, kalau sudah bisa langsung kita masukin. Heeh. Catnya? Nah, iya. Ih, aku apa? Sama. Cat apa sekarang warnanya apa? Bebas. Kalau kok bebas? Tapi ini keras, Ri. Hah? Keras apa sih? Iya. Yeah. Coba aja sudah mulai. Aku pegang sendiri kerasnya. Au. Ya kan? Iya, ini udah bagus untuk tekstur art. Oh, kan tekstur art, tekstur. Tekstur, Bu. Jadi warna apa aku nih? Oke, untuk yang pertama bisa kita masukin yang brown. Iya, Ari aku nggak mau yang ini gambarnya. Oh iya, yang itu. Aku cupcake. Berarti yang sorry. Tapi aku nggak mau warna ini. Ini udah boleh dibuka, Ri? Sudah. Terus takarannya berapa? 3 sendok. Terus aku ini gimana nih? Aku kan udah taruh sini udah kayak gini nih. Terus aku harus kayak gimana nih sekarang? Ini kalau kelas isinya orang tua nih kayak gini. Rewel. Ri gak dibantuin dong, Ri gue aja tadi usaha sendiri. Okay. Dia sakitnya udah sembuh. Gak, ini sekarang maksudnya ditempel masukin ke sini atau enggak usah? Pakai spatula. Hah? Pakai spatula. Oh. Nih, Ri. Mau dijual? Katanya spatula. Sepatunya. Pakai spatula. Ri, diemin aja gue, Ri gak diurusin. Bisa bantu nih. Ivy ketawa kata, aduh, kelas apa? Gak mau bikin polanya dulu. Bikin pola gambar, pola gambar. Gak usah kecampur loh. Pola kuenya dulu. Pola kuenya dulu, Bu. Dibuat. Aku takut jadi kayak bolu kukus. Bukan keke. Aku mau ganti. Ganti apa lagi, Bu? Ambilnya gini aja, Kak. Jangan terlalu diurusin, ya, Ri. Kakak juga nanti diurusin. Gini kan? Enggak. Gimana? Sampai lebih enak, ambilnya gini aja. Oh, iya benar ya. Aku masih pinter banget sih. Tutup dulu. Aku mau bikin taruh aja deh. Hei, ya Allah, udah itu aja sih, kenapa? Look at the mushroom. Bagus. Ya udah aku tutup semua, baru bisa kita ratain pakaian itu. Gue dong belum jadi apa-apa. Terus Ri, apalagi? Ujian usul ada juga udah ngerti apa-apa. Udah kecampur semuanya, kita ini yang penting ngikutin ini ya. Jangan sampai kena pola. Ternyata ini susah ya, Ri. Apaan, sama. Udah sejam loh ini bikin gini-gini doang tadi. Terus apalagi ini? Ini udah, semuanya. Bener, Ri? Ya. Terus gimana? Ini caranya. Ya. Kayak gini. Ya. Taruhnya di sini susamnya. Ya. Oh, kita gimana? Dulu ya. Ya. Ini harus rata. Enggak, kalau tekstur enggak dong. Kalau oke, pasti dong harus. Jadi posisi ini ya. Harus kayak gini. Nempel semuanya terus diputar. Kita kasih air dulu supaya dia nggak nempel. Oh gitu. Nah, jangan kasih tahu semua ini. Dong, Ri. Lo ya harus dong kan kalian nggak tahu. Kalau mereka itu. Oh, kasih tahu deh dia orang ini. Iya. Oh gitu. Awas sampai. Sing, aku aja. Terus nanti jangan lupa. Siomay. Gue abis. Oh gitu. Terus aja urusin dia, terus nggak usah ngurusin ibu. Kan ibu belum selesai. Ini sampai tebel tipisnya nggak apa-apa nih, Ri. Ini nggak apa-apa. Yang penting kan teksturnya. Ini ya, ada tekstur ya? Gitu ya, loh. Udah diem loh. Atur per gue. Ri, menurut kamu ini harusnya gimana? Aku udah mulai bingung. Harus rata kah? Kalau biar rata gimana, Ri? Jadi nggak ada gerenjulan ya. Gitu. Jadi kalau pengen rata, si spatulanya harus bersih. Lagi. Lu nggak ngomong dari tadi. Ya Allah. Kan dikasih pilihan. Kayak gue alergi deh. Nah, jadi Ivy tuh bisa lihat bahwa ternyata yang ngikutin kelas ini orangnya bisa macam-macam karakternya ya. Pasti. Ada yang ngeselin nggak sih Mas? Hah? Ada yang ngeselin gitu? Ya pasti. Ini sekarang katanya gitu. Dicampur semua. Sebagian 3, gitu. 3 sendok aja mungkin. Ya. Oh. Dah. Oke. Okay. Harus banget setiap udah tuh langsung nih. Serik banget ya Mas saya. Tinggal masukin lagi deh warnanya yang mau dibikin buat bunga apa.
Oh gitu. Iya. Pitch boleh. Ini pitch ya? Iya. Pitch sama ini gitu ya kali ya. Itu ini dulu kan? Kedengeran enggak? Iya deh. Seneng kan kalau yang lengket-lengket gitu tuh itu kalau di ASMR. Jadi kayak gitu iya. Kan ya? Iya. Di sini juga ada bikin konten ASMR juga enggak pada saat lagi bikin ini. Bikin deh. Tuh, aku mah orang enggak kreatif ya buat gini, tapi aku tuh suka bikin ide gitu. Jadi enggak stuck. Canda Kak Ivy. Dia harus dipertahankan ya karena dia kocak. Ini buat tangannya nih, Ibu. Tolong, no, no, aku anak art. Sorry. Tangan Ibu. Enggak apa-apa, aku anak art. Sorry. Nah, ini nanti ini buat mukanya, aku makeup-nya dia. Iya loh, untuk orang-orang yang seneng apa satisfying apa? Banyak, Bu. Bu banyak banget, Bu. Kerjaan gue kenapa lu ngatur loh? Ketawa juga. Canda. Tapi ini butuh kesabaran banget ya. Gue tuh salut loh sama orang-orang yang punya jiwa art kayak gini karena satu mereka harus punya ide, kedua kesabaran. Ya enggak Kak Ivy ya? Kesabaran, telaten. Terus udah gitu, aku bikin putihnya campur ini ya? Oh putih? Bikin lagi aja gak apa-apa. Aku bikin lagi ya? Ya. Maksudnya dari situ? Ini apa? Iya. Dari sini aja lari. Gak bisa dong, gue harus beda lagi. Nanti warnanya ya. Aku udah ngasih tau gue. Ya aku tahu, gue udah jalin tadi. Ri, ya. Pakai ini aja dicampur putih gak sini. Gak apa-apa, soalnya warnanya gak akan keluar kalau kayak gini. Lu sih. Apa? Kan ini juga. Hah, ngitung lagi dia nyampur lagi. Enggak, aku gak sebanyak. Ini aku untuk hijaunya bikin lagi kan? 20 aja. Iya. 20 gram. Bu. Kok ngambil banyak saya? Ini aja, Ri. Ini aja, Ri. Lebih dikit gak apa-apa ya, Ri? Iya, Ri. Yes. Magic itu dong, sikat. Magic waternya 1 gram. Gue seneng deh istilah magic water. Jadi bener-bener orang-orang tuh gak ada yang tahu apakah itu isinya baby oil, apa isinya bunga mawar, air mawar, coy. Ini rahasianya Ivy yang bisa membuat hasil art kita. Oh pakai honey mustard. Oke dong. Nggak sih, Ri. Ya cowok tuh gitu sigap. Jangan cuman. Kan lagi kerja, Bu. Ini orang ya. Tis. Berapa banyak, Ri? 1 gram aja. Ya nggak tahu gue tadi berapa. Ada bos lu. Terus tetesin hijau. Ya. Jadi ngeri deh. Kedengeran gak sih lengket-lengket? Kan ada yang satisfying. Jadi buat Cherry Wishilicious ya. Ini salah satu tempat yang menarik di Moy. Bukan di Moy ya? Di mana? Ya, Moy. Moy ya? Di Moy tepatnya di sini. Jadi kalau misalnya kita mau killing time, healing dalam situasi atau tempat yang berbeza. Betul. Ini daerah Jakarta Utara seru loh. Gue aja yang gak demen kayak begini nih. Jadi demen ya? Bisa nyampur-nyampur. Oh lucu ya, ternyata dari yang tadi warnanya pink banget bisa jadi lebih muda karena bisa kita aduk terus. Jadi ini pakai apa ngolesnya? Ya, pakai yang ini loh, apa? Pakai yang ini. Ya. Kalau anak art gitu. Seru, makanya seneng banget ya bisa tahu ada tempat kayak begini. Hey, ini untuk kaki Anda? Untuk yang ya tangkai. Itu ribet ya Bu ya. Kata siap. Si Ivy gini, aduh gue ketemu klien kayak gini Tuhan untung ini setahun sekali. Gimana bikinnya coba? Kalau tangkai? Kok aku bolu kukus? Kayak cupcake. Jadi deh! Siapa tau ntar ini gue nih ada yang lihat gue bisa bayar mahal. Terus. Jadi deh! Coba nanti ke kamera. Keselnya kembangnya kayak keinjek gajah. Bo. Kembangnya. Oh iya. Oh, enggak bilang buat dikasih. Jangan selesai ya.
Belum dong, Ri. Enggak apa-apa. Nah, aku tuh gini aja cukup. Aneh. Hey, aneh banget deh. Apa ini? Art enggak boleh dihina. Iya ya. Aku juga enggak dihina dong. Kok dibilang aneh? Tadi bilang aneh. Gue cuma bilang kembangnya kayak ginger gajah. Itu lagi jahat lagi. Kalau gini tuh gini. Gajah. Ih, kembangnya kayak gitu. Kan gue ngomong gini. Ih, kembangnya ginger gajah. Coba diulang. Tadi bilang dia ngomong kayak begitu ya kan? Di rewind. Tolong. Rewind. Kasiannya kembangnya kayak ginger gajah. Kayak ginger gajah. Duh, I help me. Coba kita tolong itu, Pi. Mau cupcake enggak atau mau kue bolu kukus? Bisa, ini mah ini cupcake kok. Ya baik. Mendingan pingin kita bikin kerajaan. Coba deh kamu bersih deh, biar kamu juga duduknya enak. Coba. Oh, bisa bersih buat adik gue. Bisa nyai duduk. Kalau menurut kamu retouch-nya apa lagi? Bagus kan? Gimana biar nggak miring sih nih? Coba deh kamu menurut kamu. Ini kayak bentuknya gini. Ini aku tambah. Oh dia biar lebih enak katanya mesti digituin tuh. Nah gitu dong. Tapi centong loh. Iya. Ini aku tuh abis centong aus deh kalau ini gitu. Kita lihat dia arahnya ke bawah semua. Bahkan kalau layarnya kaki pada ringgisnya gitu kan. Ya. Jadi kita takut. Oh iya, benar. Jadi bagus ya. Tuh kalau jadi ibunya langsung nangis loh. Karena gue ngasih si adik anak gue sekolah ini. Lo bikin apa dong? Mau bikin yang buat sampingnya. Enak ya kerjaan lo? Enggak, aku gak mau pakai samping-sampingan. Gak apa-apa. Gak mau? Rewel banget ya nih pengunjung. Gue malah kalau dibantu gue bersyukur banget. Apalagi bosnya bantuin gue, ini adek gue nih. Bikin kayak gini. Bosnya gue. Hah? Gue nya? Ah enggak, kepiknya. Ini kita gendutin dikit nih. Hah? Gue nya? Jangan. Aku udah more than enough. Itu di bawah. Aku bisa, aku bisa, aku bisa. Tapi udah mau cobain. Aku dulu ya. Enggak, aku ngargain bos aku. Nah, ya kan? Coba aja di sini dulu sebelum di situ. Masih deh ya. Posisinya dia lurus. Lurus ya. Lurus. Naik dulu ke atas. Mundur dikit ke sini. Enggak gampang loh ternyata. Sambil dipencet. Guys, gila. Sambil dipencet. Nah. Apa itu tadi? Fashion. Cool. Tadi di atas nih. Sini. Atas sini. Sini. Daunnya kan biasanya di atas strawberry kan. Aduh, aku gak sanggup. Udah bener, tuh sama. Persis. Man, lebih bagus ini ada toppingnya. Aduh, dia pinter banget, dia pinter banget. Memberi semangat. Bagus kan, Ari? Lebih bagus dari ini ya? Bagus. Ari, jujur, ingat dosa kamu sudah banyak, sayang. Sekalian aku udah selesai ya. Belum sih? Tanda tangan. Atau gak kasih tulisan? Ada gak yang mau beli hasil karya aku? Dilelang, dilelang gitu boleh? Udah kering belum? Udah ya? Tanda tangannya pake apa, Vi? Pake lipstick. Oh, pake biasa? Kalau udah kering kita bisa pake marker biasa. Tapi kalau mau pake yang kayak gitu juga boleh. Enggak, ini aja. Lebih cepet. Profesional ya. Tada! Udah selesai deh. Gak perlu terlalu lama, terlalu ribet. Jadi deh. Tadi aku udah duluan jadi sih sebenarnya. Jadi deh. Ngapain bikin lama-lama? Banyak-banyak. So dia. Ivy sebelah aku sini. Ini dong, bukan karya Kaini. Beres, 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 beres. Aman.
Aduh, paling males deh warungnya, orang udah selesai. Baru gue udah tambah-tambahin topping, segala macem. Loh, alam banget. Dia lagi tahan napas loh, Tendi. Iya, Bel. Aduh, thank you. Aku punya sahabat baru hari ini. Ivy! Yeay! Dan Aray! Yeay! Tutupnya sampai jam berapa sih, Kak Ivy? Kita last session itu di jam 6, jadi sampai jam 8 itu. Mereka yang mau ikutan sini biasa appointment dulu atau langsung datang walk-in? Kita dua-duanya kita accept, kita welcome semuanya. Tapi kalau mereka mau booking dulu, bisa lewat Instagram kita, ada linknya. Oh, coba Instagram aku, kamu apa namanya di sini? @solostudio_id. Oke. Sekali lagi ngomong ke situ, Kak. Kemana kameranya ID? Ini. @solostudio_id. Alright. Kok beda? @solo_id. Nah, ini bisa dibuking untuk acara-acara misal birthday party apa gitu, bisa ya? Bisa. Dan kita juga accept kalau misalkan birthday party yang di tempat lain gitu, bisa kita yang datangin mereka. Oh gitu, oh lucu. Jadi kita gak cuma sekedar bisa ikut kelas art di sini gitu ya, tapi mau bikin party di sini juga bisa, atau mengundang solo studio, yes, solo art studio ini, yes, ke tempat kalian jadi salah satu bagian dari acara. Bagaimana, saudara Endra? Sudah. Cherry. Wih. Oh, tanda panahnya bukti? Ya biar maju terus Cherry Wisnya. Oh, betul-betul. Kadang otaknya ada juga deh. Kepikiran gitu. Cak. Sudah selesai. Sekarang ke kamera yang di tengah. Kameranya dulu. Tepuk tangan dong buat tempat ini menyenangkan deh. Jujurly. Waktu tadi gue datang sini, gue tuh kan nggak seneng yang painting main gitu, gue nggak demen ya. Tapi pada saat itu gue sampai sini, terus gue jadi berbesar hati karena Ari, salah satu staff andalan di sini nih, Ari dengan senang hati mau ngasih tahu kita. Terus bahkan yang memudahkan adalah sebetulnya ada kartunya atau petunjuknya gitu ya, kak Ivy ya. Yes. Ini kayak bukti itu, nyaku yang mana? Ini tadi? Bukan, yang itu tadi. Oh, instruction card. Tuh, jadi kita apalagi Bu. Jadi kita jadi tahu nih kalau kita memilih yang texture art, tuh ada kartu instruksinya, ada ambil ininya, ambil itunya, ambil ininya, ambil itu. Jadi kita tahu dan dimudahkan. Dan pastinya dibimbing sampai berhasil. Iya, dan senang sekali bahwa hari ini kita ketemu sama owner-nya langsung adalah Kak Ivy. Terima kasih, thank Kak Ivy. Thank you so much. Senang sekali ya, jadi satu tempat baru buat kita ini, gak cuma pergi ke mall aja. Batasan usia berapa sih yang boleh kesini, Kak? Gak ada batasan sih, Kak. Bebas. Oh, baru lahir juga bisa sini ya? Ya, enggak dong. Dari umur 8 lah, pokoknya mereka bisa baca, mereka bisa diajak ngobrol, silakan datang. Ini menyenangkan ya, pokoknya siapapun yang pengen coba, pengen tahu, mau bikin kartu juga bisa ya di sini ya. Dan ini nanti bisa dibawa pulang? Bisa, kita sediain packagingnya semua. Oh, nanti kita lihat packagingnya kayak apa, itu manis sekali packagingnya nanti ya. Terima kasih banyak, ini juga tepuk tangan juga dong untuk Mas Mari. Ari! Ada packaging yang gimana? Sebentar ya. Ya. Ini nanti ada packaging yang gitu kan, Kak? Ada. Aku mau yang gimana caranya? Jadi biasanya setelah mereka udah selesai, kita mereka bisa foto hasil karya mereka di situ. Jadi kita udah sediain backgroundnya, terus kita ada lighting. Setelah 2 hari berturut-turut, akhirnya kita selesai. Enggak 2 hari juga, Bu. Sejam setengah. Satu jam setengah akhirnya kita selesai. Itu pun dibantu. Kalau gak dibantu, aduh, lebih lagi. Tapi seru ah. Ya. Paling enggak, tahu nggak yang bikin suruh apa? Setelah gue bisa lihat, oh ternyata ini hasil yang gue bikin tuh bangga loh. Bagus loh, Tendi. Cuma mungkin anak-anak lain ngerasa gini, biarin aja hasil gue. Aku juga bangga sekali, ternyata aku bisa bikin tart loh. Cake. Ini cake besar. Fake cake. Namanya fake cake. Fake cake. Terima kasih banyak untuk tempatnya apa namanya, Tendi? Solo Art Studio. Solo Art Studio. Sekarang kita mau masuk ke studio mini untuk foto hasil karya kita. Yuk, jangan lupa nonton terus ya. Cherry Wish, your wish!
diizinkan selesai dengan sangat baik, dijauhkan dari kesalahan. Tuhan biarkan segala berkat-berkat rezeki, duit-duit masuk. Tuhan, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bisa terus bekerja. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Aku mikirin gimmick. Emangnya satu. Aku gak sebut sih. Suka takut. Jadi dari sini, kita dengar dia nangis. Kok ada? Kamera roll. Ini emang tekstur, bukan kan? Bukan. Ibu yang ambil. Kenapa dia? Aku bilang ini. Udah paling benar. Tekstur. This is not texture. This is painting. Ivy. Berjalan lagi. Udah diem deh lo ah. Emang ujian. Lo gak usah ikut-ikut campur deh, Karen. Ya Allah, Bu. Ntar dia gak ikut. Ini bisa buat tepek-tepekan bukti. Oh, ini ada baca-baca. Silikon-silikon itu pegang nih. Oh iya benar. Udah di tekstur. Ya ampun mas, masa gua awan sama langit. Lihat. Pengen kayak gimana? Ini ya, susah loh Tendi. Tuh jangan yang susah. Kamu tau gua tuh pendek cuma bisa warnanya biru sama kuning doang. Sama bikin gunung ya Bu ya? Iya nih. Jangan didatengin dong, kita meletus loh. Bikin buat tete-tetean ya Tendi. Tendi. Oh my god. Bekti. Lu enggak mau gambar porno, kelakuan lu cabul.